Barang ni sebenarnya memang sangat-sangat bermaknalah buat ibu-ibu yang berada di rumah macam saya. Ibu-ibu yang bekerja ke, ayah-ayah pun saya rasa confirm suka kalau tugas membersih toilet ataupun menyental apa-apa tu diberi kepada anda. Macam tu. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk video kali ni saya excited sangat. Tengok muka saya pun dah tahu excited kan. Saya excited sangat sebab nak unboxing satu barang viral dekat TikTok. Apa barang tu? Carven Cordless Power Scrub. So sekali ni saya nak buat review dan saya nak unboxing dulu dengan korang. Lepas tu nak buat review, saya akan bagi tahu berbaloi ataupun tak dapatkan benda ni. Okay, so kita tengok apa yang ada kat dalam box dulu. Oh, dia buka macam ni. Yang pertama, dia punya stick. Oh my god, dia punya stick. Stick ni dia boleh panjangkan ke? Tekan je kat sini, dia boleh adjust dia punya ni. Tekan kat sini. Ini manual ke apa ini? Yes, user manual. Next is, korang akan nampak benda ini. Apakah namanya ini? Nanti saya tulis kat bawah ni apa nama dia, okay? Benda ini, I think this one. Yang ini untuk ni lah, pasang nanti. Kita tengok macam mana nak pasang nanti. Lepas tu ada dia punya charger, of course, Malaysia plug. Saya sangat pentingkan benda ni ya. Lepas itu ada pelbagai jenis brush ya. Yang ini dia soft sikit, dia macam soft sikit lah kot. Ini ni saya rasa nak lekatkan, this one kot. Ni je nak lekatkan dia. Ada ini, apakah ini? Lepas tu ada juga ni, dia macam microfiber punya kain. Ini dia macam kasar sikit. Kasar sikit. Okey, dah tak ada. Itu sahaja. Simple je ya barangnya. Yang penting harap-harap dapat membantu. Nanti saya akan tunjuk dekat korang. Saya guna benda ni. Kita try. So korang please tengok video ni sampai habis. Stay tune, okay? Macam biasa, sebelum kita guna, perlulah baca manual dulu supaya kita faham apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Lepas tu, jangan lupa pergi register korang punya warranty dekat website dia, okay? Yang ni penting tau. Okay, so sekarang ni kita nak pasang dia punya rod, extension rod dia ni. Nak try pasang pada main body lah, tengok apa jadi. Sebelum tu, tadi benda ni yang saya tak tahu apa benda ni. Rupanya benda ni boleh pasang kat sini. Rupanya ni extension rod punya handle. Okay, barulah senang nak pegang kan. Okay, lepas tu try lah pasang dekat dia punya main body. Main body ni tak adalah berat sangat, just nice je. Lepas tu dia boleh, korang nampak tu, dia boleh tilt kan dia. Tilt kau benda orang panggil sampai 60 degree tau. So senang lah kita nak straightkan dia ke, nak bengkokkan dia sikit ke, macam mana. Okay, sebelum kita pasang extension rod tu, boleh buka dulu dia punya penutup kat atas tu. Lepas tu masuk and klik je macam biasa. Senang, tak susah pun. Okay, dah tak sabar sangat jadi nak cuci toilet guna scrub baru ni. So kita pasang dulu yang long brush ni dekat dia punya main body. Kita nak tengok sejauh mana kehebatan dia ya. Okay, kalau long brush ni dia sesuai lah untuk cuci toilet dekat celah-celah yang sempit-sempit ke, ataupun tayar kereta korang ke, ataupun apa-apa tempat yang macam tak rata, sesuai guna long brush. Okay, kalau yang ni pula hard brush. Hard brush ni sesuai juga untuk cuci dekat permukaan yang kasar, macam floor tiles ke kan, yang apa, dalam toilet punya permukaan kasar, dekat area balkoni ke, lepas tu dekat mana-mana lah, dekat rough surface yang korang suka, boleh guna yang ini. So nak pasang ni pun senang je, just pusingkan dia macam tu, terus dia klik, dia macam terus lock. Okay, sebelum kita guna, korang jangan lupa make sure kat area sini tutup dengan rapat, okay, supaya air tak masuk. Okay, so sekarang ni kita nak
cuci toilet kita yang kotor ni. Ha, saya saja je simpan toilet ni lama, dah seminggu saya tak cuci sebab saya nak try scrub, power scrub baru ni. Nak tengok dia ni okey ke tak okey. Kalau dah cuci bersih nanti kita tak nampak lah macam mana dia punya perbezaan sebelum dengan selepas kan. Okey, so sekarang ni saya nak try letak guna sabun terus lah. Sebab yelah cuci toilet kan kena lah letak sabun supaya dia lebih bersih. So aku nak tengok macam mana kehebatan dia. Okey, sekarang ni kita guna long brush ni. Kalau korang nampak long brush ni, dia macam boleh masuk kat celah-celah tu. Ha, so senang lah, kita tak payah lah nak sentar-sentar, nak apa guna berus yang kecil ke apa, dia terus berus, dia terus masuk di celah-celah. Ha, korang nampak tak dia cuci daripada tadi dengan sekarang banyak beza kan. Ha, lepas tu semua habuk-habuk yang dekat celah-celah tu dia keluar hitam-hitam nampak. Selama ni susah nak cuci kat area situ. So ha, tada, dah bersih, senang, effortless, tak perlu guna banyak tenaga. Okay, so sekarang ni kita cuba dekat bahagian wall pula. Ini dekat toilet saya lah. Ampunlah, kotor sangat ni. Ha, bilik ni memang, bilik air ni kalau seminggu saya tak cuci dia, dia cepat sangat naik dia punya mold tu. Ha, so sekarang ni senanglah nak cuci everyday. Okay, disclaimer ya, saya bukannya sengaja tak nak cuci toilet ni apa dah seminggu tak cuci. Sebab saya sengaja nak tinggalkan supaya kali ni saya boleh buat perbezaan bila dah guna scrub cordless ni. Okay, yang ni pula dekat area saya salurkan air apa washing machine saya tu, air sabun daripada washing machine saya selalu salurkan ke sini lah. So dia akan apa, air tu akan bertakung dekat sini selalunya. So tengoklah dia punya keadaan, sangat kotor ya kat kawasan ni. Dan ya, saya guna hard brush, hard brush lagi sekali untuk bersihkan dekat kawasan ni supaya dia cuci kat celah-celah tiles tu. Ha, tengok, saya just guna sikit je air, lepas tu sabun pun tak guna banyak, terus boleh cuci dengan bersih tanpa rasa penat. Syok gila pakai benda ni, Masya Allah. Kenapalah tak pernah cuba benda ni awal lagi kan. Senang, memang effortless sangat-sangat. Okey, saya dah bersihkan dah. Tengok tu, dia punya efek tadi sangat kotor kan kat sini. Tapi ada sikit lagi tu, tu macam bekas karat tau yang belah kanan tu. Tak apa, nanti kita guna scouring pad untuk bersihkan hard stain macam tu. Kita tengok berkesan ke tak. So, setakat ni, ha, tengok puas hati sangat-sangat. Okey, so sekarang ni kita nak pasang scouring pad pula. Kan tadi ada hard stain dekat toilet tu yang bekas apa karat tu kan. So kita nak try guna yang ini pula. Harap-harap berkesan. So first kita pasang dulu velcro fitting head dia. Lepas tu kita bolehlah pasang scouring pad. Scouring pad ni sesuai untuk hard stain macam tadi tu ataupun untuk smooth tiles macam dekat korang punya kitchen countertop tu ke, ataupun dekat area cooking areas ke kan. Lepas tu bathtub ke, benda-benda macam tu sesuai guna yang ini. So sekarang ni jom kita try. Karat ni memang sebelum ni tak pernah nak hilang. Saya pindah rumah ni dulu memang owner lama dah macam tinggalkan kesan karat ni, memang tak boleh nak hilang. Saya guna apa-apa pun memang tak hilang. So ini saya guna scouring pad tanpa letak sabun apa-apa. So memang tak hilang juga. So sekarang ni saya guna mold remover yang stain tu. So saya guna yang itu, saya spray dan biarkan selama 5 minit. Dan saya cuba guna scouring pad ni, harap-harap berkesan lah. Sebelum ni saya sental macam mana pun memang tak hilang. So tak sabar sangat nak tengok macam mana dia punya result. Harap-harap okey. Kalau okey ni memang bahagia sangat lah. Hati saya ni senang kan guna benda-benda macam ni, memudahkan kerja kita mak-mak. Ada hilang guys, seronoknya. Ada sikit-sikit lagi tu, saya perlu buatlah lagi sikit. Tapi overall memang hilang karat tadi, Masya Allah, bestnya. Okay, so sekarang ni kita nak try microfiber pad pula. Okay, microfiber pad ni sesuai untuk macam dijadikan sebagai mop, lebih kurang macam tu lah. Dan kalau macam kita nak cuci wooden area, wooden surface macam tu, ataupun boleh juga macam saya ni guna untuk vinyl floor. Saya memang tak ada lagi electric mop macam ni, so bolehlah ini dijadikan sebagai mop untuk orang yang malas macam saya.
Okey, so selama ni saya guna yang manual, yang cerek-cerek, apa, tekan-tekan tu, lepas tu keluar air. So yang ini just basahkan microfiber pad tu. Boleh juga nak letak apa sabun ke sikit, tapi kali ni saya tak letak pun, saya just guna air biasa je. Dan saya mop dekat area ruang makan ni, sebab area sini selalulah berminyak. Anak-anak makan tumpah-tumpah, dia akan minyak-minyak. So bila guna ni, okay sangat, dah hilang semua tu. Sama function macam kita punya mop, boleh juga dijadikan mop gitu. So next is kita nak guna sponge pad pula. Sponge pad ni sesuai untuk glass panel, kita punya tingkap yang bercermin macam tu, ataupun kita nak cuci kita punya kereta ke, sesuai sangat guna yang ini. So sekarang ni saya nak cuci tingkap kat luar ni. Tingkap ni pun dah lama dah tak cuci, so bolehlah kita try kat sini. Kalau nak cuci tingkap yang tinggi-tinggi kat atas tu kan, selalunya kita tak sampai tau nak lap-lap. So bolehlah guna dia punya extension rod yang tadi. Saya lupa nak tunjuk pula, tapi sebenarnya senang sangat guna benda tu. Untuk jadi mop pun boleh guna extension rod yang macam saya guna tadi tu lah. So memang berbaloi lah bagi saya. Kalau korang nak beli benda ni, sangat-sangat membantu memudahkan kerja rumah dan mempercepatkan saya punya kerja-kerja di rumah. Okey, lupa pula nak tunjuk. Dia ada juga bagi apa storage base ni. Storage base ni senang, bila dah tak guna kita boleh simpan je dekat sini, dia akan kekal stand macam tu. Ha, cantik kan, boleh je letak kat mana-mana. Dan dia punya extension rod tu pun boleh letak kat situ sekali, senang. Kalau time nak cas pun kita boleh letak dia pada storage base. Kalau macam sekarang ni, okay, jom kita try cas. Actually bateri ada lagi, tapi saya nak tunjuk dekat korang lah dekat mana point nak cas dia. So just masukkan kat sini. Lepas tu charging time dia 2.5 hours. Kalau dia red light tu maksudnya dia tengah charging. Kalau dia dah green light maksudnya dah fully charge. Okey, kalau dah full charge ni selalunya bateri tu bertahan selama 1.5 hingga 2 jam. Alright, so itu sahaja saya punya review and sharing untuk kali ini. So saya sangat happy dengan produk ni, cordless power scrub tu. Okey, so ada beberapa perkara yang saya sangat-sangat sukalah dengan produk ni. Ada 5, lebih kurang 5. Okay. Yang pertama, dia ada high torque motor. Ha, apa benda? Macam mana? Dia boleh remove semua kesan-kesan degil dekat toilet especially. So, senang lepas ni, saya dah tak sakit pinggang dah. Nak memberus ke menyental apa-apa. So, kalau nak cuci toilet hari-hari tu pun memang tak ada masalah dah. Kalau selama ni macam, aduh, sakit pinggang lah. Macam tak boleh nak settlekan dua-dua toilet. Kat rumah saya ada dua toilet, tak nak settlekan dua-dua toilet dalam satu masa. So lepas ni insyaAllah no problem. So lepas ni dah lagi semangat lah nak kemaskan. Yang kedua, sebab dia waterproof. Ha, ini penting. Waterproof. Yelah, kita nak cuci toilet mestilah nak yang waterproof kan. So produk ni memang waterproof, proven waterproof. Yang seterusnya, dia adalah cordless. Tak perlu nak serabut-serabut dengan wire ke apa. Kalau macam selama ni nak kena heret sekali dengan wire ke apa nak cuci. So ini tak payah risau. Korang boleh charge je. Charge pula, sekali charge kalau korang dah full bateri tu boleh tahan selama 100 minit. Ha, best ke tak best? Lama kan? Cuci toilet bukanlah lama sangat, takkanlah sampai sejam kan. Lagi-lagi dah ada apa power scrub ni, memang tak adanya sejam ke apa, masa kejap dah boleh settle satu toilet. Seronok kan. Okey, seterusnya, sebab dia ada multiple cleaning tools, ada beberapa tadi kan, 5 ke berapa, boleh mencuci pelbagai permukaan. Korang boleh pilih je, nak kat celah-celah, nak yang tempat smooth, tempat lembut ke, nak dekat tas yang agak keras ke, macam mana, semua boleh. Don't worry, boleh serahkan kepada Corvan Cordless Power Scrub ni. Best. Lepas tu, bagi saya dia sangat senang lah untuk digunakan dan untuk di maintain, sebab dia waterproof semua tadi tu lah. Dengan dia punya features-features yang best tu, memang senang nak maintain and guna. So why not korang dapatkan juga, sebab bagi saya macam berbaloi sangat dengan harga dan dengan dia punya function. Dia macam membantu sangat saya dekat rumah. Memang bahagia sangat kalau ada benda ni.
boleh sental dengan mudah, tak perlu nak guna banyak energi, tak perlu nak sakit-sakit pinggang, dah. Ha. Okay, so itu sahaja sharing daripada saya. Hope korang enjoy watching this video and dapat manfaat daripada video ni. Kalau korang nak dapatkan juga Corvan Cordless Power Scrub ni, korang please check my description box kat bawah. Saya akan letak semua detail. Nak dapat extra discount pun insyaAllah ada. Korang check je kat bawah nanti, okay? So itu sahaja daripada saya. See you in my next video. Bye-bye. Assalamualaikum.